obrolannya dirimu yang menyisikan segalanya. Obrolan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Halo sobat audio, kembali lagi dengan saya Diki Mas Hadi. Kali ini saya bersama dengan Bapak Anwar Dana. Dia seorang bankers Dana aja pasti. Yang suka main musik ya. Dulu dia vokalis. Waktu kita jamat band-bandan dulu, dia main vokal sambil gitar. Nah kali ini dia jadwal padat bro. Lumayan padat. Jadi gak bisa ini ya. Jadi gak bisa, kalau harus ke studio gitu-gitu gak bisa sih, gak sempat sih bro. Sebenarnya jadi gini, untuk memfasilitasi kebutuhan gue bermusik ya, jadwal gue padat banget nih, jadwal gue padat banget. Tapi kan bermusik kan sebenarnya bukan cuman buat ini ya, tapi juga buat seneng juga ya, buat biar kita seneng gitu kan. Nah tapi gue butuh alat yang bisa gampang digunakan tapi hasilnya juga oke gitu, jadi bisa didengerin besok-besok kalau gue pingin ini nih karya gue nih kayak gitu. Jadi pinginnya lo di sela-sela waktu satu minggu lo bisa main gejreng-gejreng gitar, lo bisa upload konten gitu, nyanyi-nyanyi. Betul. Gue ada saran sih. Ini ada mic dari Apogee itu merek yang sudah internasional banget. Mic ini adalah mic condenser. Condenser yang punya polar patternnya itu kardioid dia. Jadi gitu, bisa luas gitu, bisa lu bisa main gitar sambil nyanyi. Jadi daripada lo coba ambil suara dari mikrofon HP, itu nggak bakal maksimal sih kalau mau. Iya betul kamu. Ini bisa lo pakai buat podcast juga. Iya sekarang ini banget nih, hype banget kan. Nah itu dia, itu lagi podcaster iya. Nah, itu lah, jadi podcast atau musik nih? Buat podcast juga kan. Ini bisa dua-duanya. Nah, gitu kan, bro. Ini bisa dua-duanya. Boleh. Ini gampang banget sih untuk koneksi, gampang banget. Jadi di sini ada koneksinya tuh USB. Lo bisa langsung aja di koneksikan di MacBook, di Windows atau di iPhone. Langsung di iPhone dia bisa. iPhone. Jadi tinggal standby kamera aja, suara input dari sini, terus nanti tinggal gabungkan aja suara ini sama suara di video. Anyway, gue udah bawa gitar nih sekarang. Gue bisa cobain ya kira-kira. Oke, boleh. Nah, jadi ini nih. Ini kabel. Ini pakai kabel biasa sih, kabel micro USB biasa. Yang tuh USB A. Jadi gini aja sih. Tinggal lu colokin. Dah. Tinggal dicolokin aja. Oke. Pakai and play dia. Play and play langsung nih. GarageBand nih. Oke. GarageBand, oke. Nih bisa pakai headset. Di bawah sini nih, di bawah sini ada colokan headsetnya. Jadi tinggal pasang aja. Nah, ini bisa buat monitor sih. Oke. Outnya gitu ya, bro. Asik juga nih. Coba nih ya. Cek. Oh iya, bro. Wah, langsung masuk kan? Mantap sih. Tanpa harus disetting ya? Cek, iya. Gedeinnya bu, gimana nih? Gedein biasa disini aja. Disini ada tombol untuk merubah gainnya. Ini tinggal lo puter aja yang disini ya. Oke, coba ya. Cek. Oh iya bro. Cek. Oke, gue coba ya bro. Kata demi kata jalin dengan indah untuk maksud hati. Jadi gimana? Boleh. Solusi gue kan nih? Menurut gue solutif banget sih ini bro. Bisa jawab problem lo gak? Mantep sih, menurut gue mantep sih. Kecil. Gampang nih, kayak gue cuman tinggal duduk di meja makan gitu kan. Langsung deh, main. Boleh. Oke, sekian video review kali ini tentang Apogee Mic Plus ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan Apogee Mic Plus ini, bisa langsung aja di kolom komentar.
ada di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Dan ikuti terus video-video dari kami selanjutnya di Instagram atau channel YouTube kami. Bro, okay. Thank you for coming. Semoga membantu ya. Ntar ini deh. Jadi kapan mau beli? Tanggal 25 deh kayaknya. Oke. See you, bye-bye.